Susulan cadangan kerajaan untuk mengkaji waktu bekerja penjawat awam dari 8 jam kepada 6 jam di Kedah, rata-rata kaki tangan awam yang ditemubual menyebut baik cadangan tersebut. Menurut mereka, selain tidak terbeban dengan tugas kerja yang banyak, masa yang terluang dapat dimanfaatkan bersama keluarga dan anak-anak selepas pulang dari kerja. Jelas mereka lagi, penjawat awam yang bertugas di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Selangor dan Johor Bahru lebih merasai bebanan terutama ketika pulang dari kerja. Mereka terpaksa menempuhi jalan yang sesak setiap hari dan tiba di rumah agak lewat dan hanya mempunyai sedikit masa bersama anak-anak. Kerana kita ada memberi ruang untuk keluarga. Tugasan macam saya ni 8 jam ni terlalu padat lah. Jadi kalau 6 jam tu kita ada ruang untuk dengan keluarga kita. Ia memberi satu manfaat kepada keluarga, sedangkan isteri boleh ada masa untuk memasak bagi anak-anak dan suami, dan sangat bermanfaat bagi semua kaki tangan awam lah. Saya rasa masa untuk kita bersama keluarga ni ada lebih sikit, jadi saya rasa saya setujulah. Malah ada di antara mereka tidak sempat langsung bersama keluarga, ekoran terpaksa pergi kerja pada awal pagi ketika anak-anak masih tidur dan pulang lewat ketika anak-anak sudah pun tidur. Tinjauan kru RTM di sekitar Johor Bahru pula mendapati rata-rata kaki tangan awam berpendapat pengurangan jumlah jam bekerja daripada 8 kepada 6 jam mampu meningkatkan produktiviti kerja selain memberi peluang kepada kaki tangan awam meluangkan lebih masa bersama keluarga. Berkenaan dengan kerja 6 jam bagi kaki tangan awam, pada pandangan saya dah satu cadangan yang baiklah untuk lebih lagi yang telah berumah tangga, jadi dapat bersama dengan keluarga lah. Di masa tu boleh digunakan sebaik mungkin bersama keluarga lah. Okey, 6 jam bekerja, setujulah. Jadi macam kami yang suri rumah ni, yang ada masih anda berkahwin, so boleh ambil masa, luangkan masa dengan anak-anak, boleh uruskan rumah tangga semua. So memang setuju jugalah. Saya setujulah dengan cadangan untuk waktu bekerja selama 6 jam tu. Sebab bila kita kerja 8 jam ni, dapat jumpa family pun tak lama, sekejap. Jumpa anak-anak pun dia orang dah balik dah letih kan, dah penat kan. So di samping tu, saya setujulah dengan cadangan untuk waktu bekerja selama 6 jam tu. Sementara itu, tinjauan kru RTM di sekitar Putrajaya juga menerima pelbagai reaksi daripada kaki tangan awam berhubung cadangan tersebut. Mungkin kalau kata bekerja di pejabat ni kadang-kadang orang kata kadang-kadang ada jawatan daripada yang orang kata tak ada sangat kerja dia apa semua kan. So kurangkan kepada 6 jam tu mungkin boleh dipertimbangkan lah. Bagi saya, dia sebab dia ada kebaikan dan keburukan. Bagi saya macam untuk saya yang kerja kat sebagai pejabat awam, saya rasa 6 jam tak cukup. Sebab 8 jam sekarang pun kerja dah banyak. Ya. Bagi saya lah. Mungkin ada certain grade tu mungkin sesuai. Maksud saya certain grade ataupun skim sesuai. Dan macam saya rasa grade kami memang tak sesuai lah 6 jam bekerja. Kerja makan drag. Ya, lagi banyak. Tak berapa setuju. Tak tahulah sebab macam masa tu singkat sangat. Kalau kita kerja banyak ke kan, takut tak boleh siap kan. Lagi satu takut pula nanti Sabtu kena bekerja ke. Kalau boleh Sabtu Ahad kita nak dengan family kan. Sejulah. Kalau pada saya elok juga kalau 6 jam tu kan. Masa cakap dengan family pun ada kan. Kalau macam kerja ni sampai bila pun tak habis. Pada pandangan saya lah.